Roaming 7 dah pun dilancarkan di Malaysia tempoh hari. Harganya adalah RM1,299 untuk seunit. Okey, baiklah. Mungkin anda juga perasan, apa yang dibawakan oleh Roaming 7 sebenarnya mirip dengan Roaming 6 sebelum ni. Skrin 90Hz, IPS LCD, pengimbas cap jari di tepi, kemudian ada 4 kamera utama dan seterusnya. Tapi dalam banyak-banyak persamaan ini sebenarnya masih ada perbezaan ataupun kita panggil sebagai peningkatan. Terutamanya pada chip pemproses. Dia menggunakan MediaTek Helio G95. Ini adalah chip pemproses terkini daripada MediaTek. Kemudian, kemasan juga nampak berbeza berbanding sebelum-sebelum ini. Kita juga ada bateri yang lebih besar dan satu lagi adalah perubahan pada sensor utama 64MP. Apa yang berubah di sini saya akan ceritakan sebentar lagi. Tapi apa yang menjadi persoalannya di sini, dengan harga RM1,299 ni dan juga spek yang ditawarkan macam ni, adakah berbaloi untuk anda melaburkan duit untuk mendapatkan seunit Realme 7? Dan bagaimana pula dengan prestasinya di dunia nyata? Baiklah, dalam video kali ini anda bersama saya Amy, mari kita lihat satu per satu. Baiklah, pertama sekali ini adalah Realme 7 dalam warna white mist. Realme 7 dalam kemasan warna putih. Okey, di sini nampak minimalis, memang simple tapi masih cantik. Variasinya di sini adalah memori 8GB RAM dan storage 128GB. Storage di sini berasaskan UFS 2.1. Okey, saya juga difahamkan, di Malaysia hanya satu variasi saja yang ditawarkan dan rasanya penawaran memori dan storage seperti ini cukup untuk penggunaan majoriti pengguna masa kini. Sama seperti Realme 6, bahagian hadapan telefon ini menggunakan rekaan skrin berlubang untuk meletakkan kamera hadapan. Okey, lensa kameranya di sini adalah sebesar 16MP. Kemudian, skrinnya pula bersaiz 6.5 inci, Full HD+, IPS LCD dan sokong kadar segar semula 90Hz. Tak seperti abangnya Realme 7 Pro yang hanya sokong 60Hz dan skrin yang lebih kecil iaitu 6.4 inci. Tapi kelebihan Realme 7 Pro adalah pada panelnya iaitu Super AMOLED. Jadi dekat sini kita boleh nampak masing-masing ada lebih dan ada juga kurangnya. Okey, Realme 7 ada skrin 90Hz tapi menggunakan panel IPS LCD. Realme 7 Pro pula sokong skrin 60Hz tapi kelebihannya pada Super AMOLED. Jadi pilihan di tangan masing-masing. Okey, berbalik pada topik asal kita, Realme 7. Bercakap mengenai kualiti skrin, apa yang saya nampak kualiti skrinnya di sini secara keseluruhan adalah terasa cukup baik. Skrinnya dilihat memaparkan kontras warna yang terang, paparan berasaskan teks juga senang dibaca, ditambah lagi dengan sudut pandang yang luas. Rasanya, apa yang disajikan oleh telefon ini cukup seimbang untuk kegunaan harian kita. Kemudian, tahap kecerahan skrin yang maksimum juga rasanya cukup memadai untuk digunakan dalam persekitaran yang terang, contohnya ketika anda berada di bawah terik cahaya matahari. Untuk OS-nya pula, Realme 7 menggunakan antara muka Realme UI berasaskan Android 10. Okey, seperti yang anda dapat lihat dekat sini, antara mukanya nampak ceria, mesra pengguna dan juga mudah untuk difahami. Saya yakin anda takkan hadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan antara mukanya ini. Sebabnya, memang mudah untuk digunakan. Seterusnya, dekat sini juga anda bebas untuk mengubah penampilannya, termasuklah ubah rekaan dan juga saiz pada ikon. Selain itu, anda juga boleh jumpa pelbagai fungsi lain seperti mode gelap, bedtime mode dan banyak lagi. Di awal-awal video tadi, saya ada menyebut Realme 7 menggunakan MediaTek Helio G95 yang mana pada dalam dunia nyata, telefon ini mampu berfungsi dengan baik sepanjang ulasan ini. Cukup baik, cukup responsif. Semua tugasan dan juga aktiviti harian biasa seperti membuka, menutup dan juga menukar sejumlah aplikasi terasa pantas. Boleh dikatakan di sini saya tak berhadapan dengan isu lengah masa yang melampau. Saya juga dapat memainkan beberapa permua seperti PUBG Mobile pada tetapan grafik HD pada kadar bingkai high. COD pula dapat dimainkan pada tetapan grafik very high dengan kadar bingkai high. Untuk isu haba pula, apa saya boleh katakan di sini masalah panel belakang yang panas melampau rasanya tak ada. Okey, tapi taklah bermaksud dekat sini tak panas langsung. Panas tu ada, cuma sekadar macam suam-suam saja. Itu pun selepas dimainkan sekitar 30 minit. Untuk kameranya, okey, apa maksud saya perubahan sebentar tadi masa awal-awal tadi adalah macam sebelum ni pada siri Realme 6, Realme menggunakan sensor daripada Samsung. Tapi kali ni untuk Realme 7 ataupun siri Realme 7, Realme menggunakan sensor daripada Sony pula iaitu Sony IMX682. Hanya itu sahaja perubahan padanya, tiga lagi lensa lain iaitu 8MP ultra lebar, 2MP dan 2MP makro masih lagi sama. Untuk prestasinya di sini, kamera Realme 7 nampaknya memberi hasil gambar memuaskan. Kamera utama mampu berfungsi dengan baik dengan kemampuan menghasilkan kualiti imej yang baik dalam situasi yang terang. Warna yang menyerlah, perincian butiran pada subjek juga nampak tajam.
Sekiranya anda jenis yang sukakan gambar dengan warna yang lebih menonjol, anda boleh gunakan fungsi Chroma Boost. Tapi untuk menghasilkan sebuah gambar yang nampak neutral atau semula jadi, saya rasa saya tak sarankan anda untuk menggunakan fungsi ini. Seterusnya, gambar malam juga hasilnya nampak baik-baik saja tapi masih mudah terdedah kepada kesan hingar. Kemudian untuk lensa ultra lebar, ia sangat berguna untuk anda-anda yang suka menangkap gambar landscape. Hasilnya bergantung kepada pencahayaan tetapi secara peribadi hasilnya adalah kurang memuaskan. Seterusnya, tidak banyak yang boleh dikomen untuk lensa makro, cuma hasil yang terasa dilihat tidak begitu jelas. Okey, sebelum terlupa juga, Realme 7 menyokong fungsi stereo mode. Prosesnya di sini mengambil sekitar 4 minit. Jadi kalau anda ingin menggunakan fungsi ini, kami sarankan anda untuk menggunakan tripod untuk mendapatkan gambar yang baik dan juga stabil. Okey, beralih untuk lensa hadapan pula, gambar soft photo-nya nampak baik pada cahaya yang cukup dan jika anda inginkan kelainan, di sini ada juga fungsi portrait mode. Dan akhir sekali, format rakaman videonya di sini menyokong ketetapan sehingga 4K 30 frame per second. Selain itu, anda turut boleh temui ciri penstabilan video mereka sendiri iaitu UIS dan UIS Max Super Video Stabilization. Bercakap mengenai bateri pula, di sini juga adanya peningkatan. Realme 7 dibekalkan bateri 5000 mAh. Lebih besar daripada Realme 6 yang 4300 mAh dan juga lebih besar daripada 7 Pro iaitu 4500 mAh. Dalam dunia nyata, Realme 7 berjaya mencapai target kami dengan bacaan SOT yang baik iaitu sekitar 8 jam dan 26 minit. Ketika itu, bateri juga masih berbaki di tahap 27%. Apa yang menariknya lagi dekat sini, proses pengecasan semula juga adalah singkat iaitu sekitar 1 jam saja. Jadi dekat sini, kita tidak perlu menunggu lama dan rasanya ia menjimatkan masa kita semua. Jadi bagaimana? Berbaloi atau tidak untuk anda melaburkan duit anda dapatkan seunit Realme 7? Jika anda ingin merasa pengalaman menggunakan MediaTek Helio G95 skrin 90Hz, mungkin anda boleh dapatkan Realme 7. Tapi jika skrin 90Hz bukan pilihan anda, anda masih nak gunakan siri Realme 7 dengan Super AMOLED dan juga chip pemproses Snapdragon 720G, anda boleh dapatkan Realme 7 Pro. Cuma skrinnya di sini sedikit kecil, 6.4 inci, baterinya juga kecil, 4500 mAh, tapi kekuatannya pada pengecasan pantas 65 W. Ataupun mungkin anda inginkan lagi alternatif daripada sejumlah jenama lain, anda mungkin boleh dapatkan Poco X3 NFC. Skrin 120Hz, bateri 5160 mAh dan menggunakan Snapdragon 732G. Ataupun satu lagi, anda juga boleh dapatkan Samsung Galaxy M51. Harganya mungkin sedikit tinggi tapi dia menggunakan skrin Super AMOLED, bateri besar seperti tablet 7000 mAh dan juga menggunakan chip pemproses Snapdragon 730G. Jadi sekarang pilihan di tangan anda, jadilah pengguna yang bijak. Sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!